dan ternyata mic-nya error gitu. Gue was Chris, balik lagi di channel gue, mau les MD pake spasi ya kan cuy, dan video baru dan mic baru gitu guys. Mic baru, mic sombong guys. Bercanda guys, bercanda ya. Gue pengen update dah seluruh video gue jadi bagus gitu cuy, dan kamera gue pengen kamera baru, dan makanya subscribe guys biar gue bisa beli kamera baru. Subscribe juga biar gue luar negeri gratis guys, endorse 20 orang aja endorse guys. Canda guys, canda guys. Jadi video kali ini kalian udah tahu ya kan cuy, kita ngapain. Kita akan unboxing sesuatu. Jadi ceritanya gini guys, sebelum gue unboxing, gue lagi nge-record game kan enak kan, biasanya kan depan kamera, tiba-tiba ada telepon, gue angkat dan ternyata kurir aja ada. Jadi kurir lajanya itu gue nggak tahu rumah gue kena, rumah gue tuh satu pulau satu rumah, nggak ada yang tinggal situ selain gue. Gue nyamperin nih kan kurir lajadanya dan langsung gue ambil dan balik. Terus gue pengen record lagi, gue males guys karena gue tuh orangnya malesan, mageran. Gue tunda ya kan recordnya dan gue males record, jadi gue nggak jadi record. Ini barangnya udah gue buka tapi ini belum coba guys, barangnya mana nih? Dan dek 01 gua beli di Lazada seharga 120.000 guys. Jadi ini tuh dikirim dari Shenzhen, itu nggak penting guys. Oke, ada manual book guys. Dan itu guys, jadi kalau kalian nggak ngerti ini gue translate nih, gue translatein dulu ya guys ya. Jadi kata dia tuh, sabarlah membaca manual buku ini. Oke, itu artinya. Oke, kita langsung barang. Dan dapat baterai ya. Kira ini, kira baterainya itu baterai batu. Sehat buat datang. Ini dia guys. Oke, dan ini cara masang baterai gimana? Gue nggak tahu guys. Oh ini, nah, baterai. Gue nggak tahu. Kita pasang. Persiapan niatan buat ngevlog aja, dan ini tuh mic buat kamera, ini HP juga bisa. Oke, kita akan coba guys ya dengan nah yes. mic itu Gorilla Pod pilokan guys. Jadi aduh guys, bentar guys, gue curhat dulu guys. Jadi gue tuh udah beli ini guys, udah gue beli tripod apaan nggak tahu guys, buat vlog enak asli. Dan pas gue coba nih cuy, ini udah gue pas gue coba, terus karena gue gak sabaran nih kan patah. Jadi kita coba pakai ini aja guys, kayak gue udah lama nih. Dan ini tuh gue udah beli mounting tapi belum datang karena gue nunggu mountingnya lama, gue gak sabaran buat record jadi langsung aja guys. Jadi gue udah beli mounting nih, jadi tinggal tempelin di sini, tempelin terus masuk ke sini, serp, tinggal gitu, serp, pas ini, serp. Vlogger, youtuber. Biar gue dapet endorse aja, karena 100 sub, 100 endorse. Kita kabelnya 3, strip 3, kira cuma kan biasanya tuh mic tipe gua guys harus pakai splitter untuk HP. Gua udah persiapan nih kan cuy, gua splitter gua ini masih banyak macet nih kan, kita langsung coba aja cuy.
vlog. Mantap. Icu, jadi ini suara dari mic HP Xiaomi Redmi 4X dan mic ini belum gua colok ya kan. Ya, ini suara dari mic Xiaomi Redmi 4X, tapi gua langsung aja kita colok ya kan cuy. Dan ini ya. Oh ya, ini gua belum onin. Oke, kita langsung onin aja. Dan ternyata mic-nya error guys. Oke, jadi coba kalian lihat nih guys nih. Jadi itu gua ketika gua ngevlog dan mic-nya gua belum onin, itu nyala guys. Dan ketika onin itu gak nyala guys. Terus gua coba lagi kan, gua ngevlog keluar-luar, mic-nya gua onin, terus ternyata emang gak ada suara guys. Terus gua lihat-lihat, gua cobain. Pas gua ngevlog keluar-luar nih, offin, ternyata ada suara. So guys, cek. Siang-siang nih kan. Error guys mic-nya guys. Jadi kesimpulannya tuh on-nya itu mati dan off-nya itu nyala guys. Ya yang penting masih bisa ya guys ya. Yang penting masih bisa dipakai dan ya. Mungkin segitu saja ya kan cuy, unboxing mic stand satunya mic-nya. Dan ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow Instagram gua di @mikmaun_sl3. Oke, sampai jumpa. Peace.